What's going on guys, balik lagi sama gue Will Bros di cobain kuliner enak. Hari ini gue lagi di Jaksel, which gue lagi ada di Stack. Nah, gue udah nonton videonya Ken and Great sama JWS Bros buat nge-review makanan ini. Dan gue penasaran banget karena konsepnya unik banget guys. Sandwich ya, tapi ada banyak banget rasanya. Ada yang buat breakfast, ada yang Indo, ada yang Japanese, ya kan. Ada juga yang agak western gitu ya kan. Nah, gue penasaran banget gimana sih rasanya, apa beneran enak segala macem. Dan I don't know, tapi gue ngeliat tuh kayak tempted banget untuk nyobain. Makanya sekarang gue lagi ada di sini dan udah mau sore. Kenapa gue nggak datang siang-siang, karena gue takut ramai. Jadi ya gue datang sore-sore aja. Penasaran kayak apa bentuknya, langsung kita cobain. Let's go. Oke, jadi ordernya di bawah dan kayaknya makanan di atas nih, kelihatan atas ada tempat buat makan. Ayo kita ke atas. Oke guys, so gue udah pesen. As you can see, banyak banget. Kita mulai dari yang sini, ini ada onion ring. Lalu ini ada egg stack, ada cheese fries, dan yang keempat ini adalah lobster steak. Dia pakai Singaporean chili sauce. Jadi ada tiga, satu mushroom, creamy mushroom, dan satu lagi itu ada lemon butter. Yang kelima ini adalah Wagyu Sando. Ini tuh ibaratnya kayak gyukatsu, habis itu ditutup dengan roti. Jadi kayak gyukatsu sandwich. Terus yang ini menarik banget ya. Ini Indo banget. Ini sei sapi. Terus di atas itu kayak ada sambal mata, sama di bawahnya itu ada selada. Dan ini yang manisnya, ini apple pie steak. Oke, ini atasnya ada sedikit cinnamon powder sama pastry cream. Manisnya pas. Cap icap icip. Yang mana gua icip. Oke, biarkan icap icip gua yang berbicara. Pertama kita cobain yang CI-nya dulu. Nah ini basically bannya menggunakan soft bun. Agak sedikit manis harusnya. Cobain dulu. Very soft. Dan ini, as you can see, golden brown. Ini merah-merah gini artinya kayak udah diasepin. Ini ada layer lemaknya, dagingnya. My God. Langsung aja. Ibarat kalau kalian sarapan makan roti sama bacon, konsepnya kayak gitu idenya. Cuman dengan kearifan lokal, dengan rasa yang lokal. Si ini nggak cuma cocok sama nasi, tapi sama roti juga. Wangi asapnya, gurih minyak-minyaknya semua, kegabung sama roti. Terus ada seladanya buat nge-cut biar nggak terlalu enak. Pas banget. Oke, next. Kali ini cap icip juga. Cap. Emang jodoh nggak kemana, bro. Oke, kita cobain sekarang ini. Ini warnanya berubah karena tadi gue udah kelamaan nge-shoot sebenarnya. Tapi tadi kalau kalian lihat juga di b-rollnya itu kan di dapur kayak pas dipotong. Jusnya keluar semua ya kan. Gokil. Masih moist. Masih medium waktu udah jadi. Ini karena gue udah kebanyakan nge-shoot ya, ini resikonya menjadi apa ya, content creator kali ya. Jadi mau nggak mau gue harus ngambil beberapa shot yang proper, yang manis buat kalian lihat. Beda kalau tadi menggunakan soft bun ya, yang ini menggunakan white toast, dan ini juga udah dipanggang sampai golden brown. Lalu di antara gyukatsunya ini udah diolesin saus nih, tapi gue nggak tahu apa, gue jilat dulu. Kalau nggak salah tebak, kayaknya caramelized onion di blender. Ya itulah secret ingredients-nya yang gue nggak bisa tebak. Kita gigit langsung. Dagingnya ini, tadi kalau dilihat juga di seasoning sama garam. Sama ada powder yang warna, nggak tahu lada, nggak tahu seasoning lainnya. Terus teksturnya juga main banget. Toast-nya ini crispy, ya kan? Terus ada meaty-nya di tengah, which itu si wagyu-nya. Jadi rasa asin, gurih, meaty, sedikit manis. Gabung semua. Minum dulu. Lo kayak ditampol coklat tau gak muka lo, sama lidah lo. Walaupun ini triple coklat, tapi kayak gak enaknya lo. Kayak gue bisa ngabisin ini
sama satu ini, sama satu side. Tapi karena ini gue buat nyobain, buat kalian tahu ada apa aja sih di steak, ya gue cobain setengah-setengah semua, nanti gue kasih wheel. Tapi kalau minuman buat gue semua. Oke, okay, next. Pas banget, abis 2 main, kita nge-side dulu. Tadi kalau fries itu ada yang truffle fries, ada yang cheese, ada chips biasa, terus ada juga onion rings yang ini pasti, sama yang regular doang yang cuma pakai salt doang. Dan yang gue suka kombinasi sausnya. Kalau semuanya cheese sauce, bakal enak banget. Digabungin sama yang coklat-coklat ini, agak sedikit sour, jadi pas gitu loh. Gue selalu suka setiap orang yang ngedesain menu itu kayak thoughtful gitu loh, mikirin kayak gimana cara membuat makanan itu balance. Good job. Kalau makan fast tuh nggak bisa berhenti tuh nggak lo? Apalagi sambil nonton tuh. Pecah. Tinggal 4. Gue malas tang ting tung karena sebenarnya gue mau nyoba yang lobster dari tadi. Okay. Paling enak sih gigit lobster dulu kali ya, biar kerasa gitu di mulut lobster banget gitu kan. Manisnya ya kan. Singapore chili sauce-nya gue suka banget. Ada wangi kecombrang yang gak malu-malu. Dan si lobster-nya ini emang kelihatan kecil-kecil karena emang dia menggunakan baby lobster, which jadi lebih manis. Dan ini udah di editing, udah di poach dulu sebelumnya. Habis itu baru di finishing dengan sausnya untuk mempercepat service biar kalian gak kelamaan nunggu. Langsung kita gigit sama rotinya, gue rasa bakal balance. Tadi sausnya kayak kenceng banget. Yum. Tapi ini tasty mampus sih, parah. Sausnya tuh kayak benar-benar kayak ya saus gitu loh, enggak yang malu-malu gitu ya, kayak rasanya keluar semua. Mengkomplimen si lobsternya. Untuk yang ini 85.000 sih murah sih. Oke, okay, masih ada 3 lagi. Kayaknya satu onion ring dulu kali ya. Kalau kalian lihat nih onion ringnya, nggak greasy sama sekali. Ya bener kalian lihat nih. Dikit banget minyaknya. Dan gue paling benci onion ring yang greasy. Ini pas banget. Masih crispy. Terus tepungnya lihat. Nggak tebel, tipis. Jadi rasa manis dari onionnya keluar semua pas digoreng. Mau gue lebih suka onion ringnya daripada friesnya. Jadi kalau kalian penggemar onion ring kayak gue, ini wajib coba ya. Oke, okay, sekarang udah tinggal 2 di meja gue, dan obviously gue gak mungkin makan yang manis dulu, abis itu gue kasihin lagi. Kalau gitu, dan seharusnya memang gue makan yang ini. Ini, kalau gue tinggal di daerah sini, dan gue lagi malas masak, dan apa ya? Ya, dua itu sih, gue bakal pesen yang ini. Ini, kalian juga nonton video gue bikin ini juga, ya kan? Ini menu breakfast favorit gue, walaupun lidah gue Indo banget, Chinese banget lidah gue. Ini salah satu comfort food gue kalau misalkan breakfast. Selain nasi uduk, selain bakmi, gue paling suka perfectly cooked scrambled egg with cheese, with toast, with some bacon atau protein yang lainnya, gue paling suka itu. Ini udah gue diemin setengah jam, tapi kalian lihat scrambled eggnya masih semoy sini. Dan di bawah ini, guys, ini ada cornet. Kobel dikit. Yang dimaksud tuh bukan kayak cornet yang cornet packaging yang udah menye-menye, ini yang masih dasar-rata gitu loh. Tuh. Ini legit sih. Kalau misalkan kalian tinggal daerah sini, ya kan? Kalian juga udah tahu alamatnya, nanti Will udah taruh pasti tadi di depan, ya kan? Daerah selatan pastinya. Pagi-pagi, weekend, kesini, ya kan? 45.000 doang sama milkshake, you know? Udahlah. Banyakan cincong. Makan. Dan juga, gue suka banget nemuin orang bikin scrambled egg, apalagi di hotel, gak dikasih garam. Walaupun, di mejanya dikasih garam, tapi kan rasanya tuh udah split gitu loh, waktu dimakan. Dan ini udah dikombin dari awal, ya kan? Terus dimasak, pakai butter. Sekarang kita makan, caramelized onion, corned beef, dengan scrambled egg-nya. Gua tahu lidah gua bakal meledak-meledak abis nih. Kalau gua lagi on budget, gua bakal pesen ini. Kalau duit gua lagi lumayan banyak, gua pesen yang lobster.
Kalau gue habis menerima big checks, gue pesan yang bagi sendok. Oke, yang terakhir, yang manis. Biasanya kalau kesini pacaran gitu kan, bawa cewek kalian, ya kan? Sini aku mau yang manis. Ini dia, ini dia. Ini bukan kentang guys, ini kayak kentang balado kemarin nggak habis dipanasin, tapi bukan. Ini apel. Karena sebenarnya gue bukan pecinta yang manis, namun gue akan nge-review ini buat kalian. Ya karena sekali lagi gue bilang, kalau kalian pergi kesini sama pacar kalian pasti, aku mau yang manis ya, aku mau yang manis beb. Dan gue sebenarnya bakal happy lagi kalau misalkan ini ada sedikit satu scoop ice cream on site. I think lebih enak kayak di gue dip gitu kayak, gitu kayak bakal. Oke, okay. Jadi apple-nya sendiri sih udah enak banget sih. Makan. Yang gue suka adalah kayak dia mengkompliment si apple-nya ini, nggak terlalu manis, tapi kayak lebih ke creamy, lebih ngasih apa ya? I think tekstur yang berbeda sih. Kenyang banget gila. Tapi lu tau Tan Boy Kun nggak? Tan Boy Kun. Oke guys, itu aja review dari gue. Thank you banget udah nonton video ini. Ya, jangan lupa buat like this video. Dan kalau kalian mau lihat menu-menunya si steak, kalian bisa langsung follow Instagramnya ada di bawah juga. Nanti gue tulis juga di description. Gue Wilgos, I'll see you guys on whatever next video. Jangan lupa buat, apa ya tadi? Like this video, subscribe, dan that's all. Bye-bye, peace, out.